Widarti, pakaian-pakaiannya jangan dicuci pakai mesin cuci ya. Nanti nggak bersih. Kamu cuci aja pakai tangan, ya. Kalau dagangan sepi begini terus sih, Pak, lama-lama kita kehabisan modal. Orang-orang pada nggak mau belanja ke sini. Iya, Bu. Bapak juga nggak ngerti, Bu. Kenapa sekarang semua orang-orang belanja ke warung Bu Paujia sama Bu Tini? Padahal warung kita juga sama lengkapnya sama warung mereka. Mereka pasti pada main dukun, Pak. Makanya orang-orang lebih suka belanja ke sana daripada ke sini. Main dukun? Mereka sengaja buat warung kita nggak laku, Pak. Biar semua pembeli lari ke mereka semua. Kalau mereka bisa main dukun, kita jangan mau kalah, Pak. Kamu harus bakar dupa-dupa itu di depan kedua warung pesaing-pesaingmu. Lihat, warung mereka akan kalah dengan warungmu. Pelan-pelan, warung mereka akan hancur, bangkrut. Dan hanya warungmu yang bisa bertahan. Warungmu kelak akan menjadi sebuah warung besar. Baik, Mbak. Baca sebelum kamu taburkan dupa-dupa itu. Akan saya laksanakan, Mbah. Laksanakan. Warungku warung hebat, dua pesaingku akan sekarat. Warung Fauzia dan warung Tini, matilah. Datanglah hai uang keberuntungan, banjiri laci-laci uangku. Thank you.
Heran, Bu. Warung saya teh sepi benar. Dari pagi sampai sore baru 1-2 orang yang beli. Iya ya. Saya juga heran. Warung saya juga sepi loh, Bu. Kenapa ya? Tapi lihat tuh. Warungnya si Darti sama si Toto yang rame. Padahal kan biasanya nggak ada pembelinya. Mana barang-barangnya tuh kan udah rusak. Terus malah kalau ngelayanin juga jutek bener. Nggak kayak kita kan, Bu. Kita kan ramah ya, Bu ya. Jangan takabur begitu, Bu. Jangan merasa dirinya paling baik. Ya, yang harus kita lakukan, ya sabar. Mas, duit segini cukup gak ya untuk ngebangun warung dan tambahan modal usaha? Cukuplah, Bu. Nanti kan kita tambah dengan uang tabungan kita. Tapi kan aku maunya, Mas, warung kita menjadi toko yang besar, Mas. Sehingga bisa ngalahin warung-warung di kampung ini, Mas. Dan mudah-mudahan aja ya, warungnya Ibu Fauzia dan Ibu Tini itu jadi bangkrut, Mas. Jadi kita tidak ada saingan lagi, Mas. Saingan berkurang. Bu, kenapa sih Ibu kok mendoakan orang sejelek itu? Astagfirullahaladzim. Biarin aja, Mas. Biar kita gak ada saingan, Mas. Biar semua orang di kampung ini belanjanya toko kita, Mas. Jadi kita bisa beli mobil, bisa beli rumah. Mungkin suatu hari kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, Mas. Kita bisa ke Amerika, ke Italia, Mas. Pokoknya asik, Mas. Iya, Bu. Bu, benar juga, Bu. Kita akan kaya raya, Bu. Ibu ini memang pintar, ya. Iya, kita akan kaya. Kita akan kaya, Bu. Uang belanja kamu berapa? Mau beli telur, gula, sama beras, Bu. Hah? Mau beli telur, gula, sama beras, 20.000. Mana dapet? Hari gini uang dikit, mau belanja banyak. Nggak bisa. Telurnya sama gula 1/4 kilo aja ya, Bu. Berasnya 1 liter aja. Cukup kan, Bu, duitnya? Malah kata ibu saya masih ada kembaliannya. Beli miskin begini nih, bikin capek orang. Gula, telur. Sini. Mau beli apa? Suruh ibu suruh beli cabai sama tomat 500 perak. 500 perak mau beli tomat sama cabai? Nggak dapet. Barang-barang nih semua ini pada mahal. Udah sana, beli tambahan. Udah. Mau belanja apa, Bu? Beli beras, ya. Jeng Rani? Iya. Silahkan, Jeng. Gak usah antri. Mau belanja apa ya, Jeng? Saya mau sirup. Sirup, sebentar ya. Yang biru. Yang biru, ya. Iya. Ada lagi? Udah, itu aja. Ini aja, ya. Berapa? 15.000, Jeng. Iya. Ya, makasih ya. Makasih aja. Yuk. Emangnya kita mau beli mobil apaan sih, Pi? Lihat saja nanti. Kata ibu sih, kita harus cari mobil yang bagus yang tidak dimiliki oleh orang kampung di desa kita ini. Mobil yang kayak punya Pak Jali itu, Pi? Punya Pak Jali mah angkot bokpro. Buat apaan? Jadi kita mau beli mobil mewah yang kayak di sinetron-sinetron itu, Pi? Ya, kata ibu sih ya begitu. Asik. Ntar papi ajarin nama nyetir ya. Pokoknya beres. Ntar dulu, tunggu dulu. Kamu lagi. Udah minta tambahan duit belum? Kata ibu sedapatnya aja, sedikit juga nggak apa-apa. Susah ngadepin orang miskin yang kelaparan. Nih. Ambil tuh, gratis, nggak usah bayar. Thank you.
masih untung aku punya jiwa dermawan dengan orang miskin. Tabrak, Pak! Tabrak tuh! Tabrak! Woi, tabrak! Woi! Kurang ajar lo ya! Apaan lo? Tabrak, ayo tabrak! Mampus lo, ha? Pengumuman, mobil baru sudah datang. Wow, yeah. Bagus banget ya, Mi. Wah, mulus banget. Bagus banget, Pak. Namanya juga mobil mahal, pasti bisa ngebut. Nggak seperti mobil Pak siapa? Pak Jali. Nah, angkotnya Pak Jali yang setiap hari bok-brok dan mogok. Jangan pegang-pegang, ntar lecet lagi. Emangnya orang tua kamu bisa bayar nih kalau catnya rusak? Ini catnya lebih mahal dari kambing bandot kamu, tahu? Assalamualaikum. Baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Maksud dan tujuan kami mengundang bapak-bapak dan ibu ke sini selain untuk pengajian, juga menggelar syukuran atas kesuksesan kami dan mobil baru kami. Ya, Pak ya? Mobil baru. Iya, mobil baru. Baru kali ini ada selamatan dan pengajian buat mobil baru. Maksudnya mau pamer aja kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semoga saya dan istri saya bisa nambah mobil baru lagi dan lagi. Yang tadinya 4 bisa lebih. Syukur-syukur ya bisa jadi 5. Ya Bu ya. Amin Bapak, amin. Terus terang kami sangat bangga atas keberhasilan usaha kami akhir-akhir ini. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat sendiri kan di kampung ini kan. Cuma kami yang punya toko satu-satunya yang di sini yang sangat lengkap dan maju dan serba ada. Ya kan Pak ya? Iya betul. Dan Alhamdulillah ya Bu ya. Kami yang cuma usaha toko saja bisa memiliki mobil yang tidak bisa dimiliki oleh warga kampung sini. Coba Bapak lihat, para pegawai pemerintah pun yang gajinya tetap tidak bisa memiliki mobil seperti kami, Pak. Ya Bu ya? Maaf loh, bukannya kami menyombongkan diri atau ria. Tapi kan ini kenyataan, ya kan? Ya, mudah-mudahan saja ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mencontoh atas keberhasilan kami ini, ya kan? Amin. Dibongongin. Ayo dimakan. Silakan. Kalau mobil sebagus ini dipakai buat belanja terus, sayang dong, Mi. Terus maksud Papi gimana? Apa mau kita sewain kayak angkot gitu? Bukan begitu, Mi. Gimana kalau seandainya kita beli mobil angkot? Coba Mami lihat, mobil punyanya Pak Jali yang tiap hari cuman bok-brok dan mogok. Ide yang bagus tuh, Papi. Ada apa, Nis? Warungnya Bu Fauzia sama warungnya Bu Tini udah gulung tikar, Bu. Mami. Sekarang aja Bu Tini udah jualan rujak. Hebat kalau gitu. Artinya kita bisa beli mobil baru dong, Pi.
Yummy. Iya dong. Boleh, boleh. Dua jadinya. Satu aku. Dua aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Ibu, saya mau nanya nih, kalau Ibu udah nggak dagang lagi, terus Ibu mau usaha apa lagi? Ya nggak bisnis apa-apa. Ibu kan sudah tua, sudah capek. Lagian Nia anak saya kan sudah menyuruh saya untuk tinggal di rumahnya saja. Ibu, lebih baiknya Ibu teh ikut Nia aja ngurusin cucu daripada di sini Ibu kesepian. Ya, bagaimana baiknya sajalah. Lagian Bu, kalau nekat kita buka warung lagi, kita nggak bakalan menang Bu sama warungnya si Darti sama si Toto itu. Rusak masih tinggal narik aja. Mas, iya kok jadi telat nih. Ongkos apaan? Masih mending orang minta ganti rugi gara-gara naik angkot ini. Kan saya udah nganterin dari sono. Udah amat. Sekarang betulin ini angkot ya. Ntar kalau gua naik baru gua bayar. Sialan. Udah mogok belum dapat setoran lagi. La 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 la. Mobil baru. Wah, makin hebat aja nih Pak Toto. Apa jadi mobilnya rusak dan mogok, Pak Toto mau beli angkot baru. Hebat. Pak, namanya juga rezeki. Masa kita harus tolak, Pak? Kan sayang, Pak. Dan satu hal lagi, Pak. Kita itu harus ada perubahan. Masa bapak-bapak harus pakai mobil yang butut dan mogok lagi tiap hari? Kayak mobil Pak Jali itu, Pak. Enggak, ini baru, Pak. Iya nih, Pak. Saya juga kagum sama Pak Toto. Usahanya maju pesat. Sebenarnya rahasianya apa sih, Pak Toto? Iya, Pak. Kali aja kita bisa seperti Pak Toto. Iya kan, Pak? Iya. Kita harus kerja keras, Pak. Dan cari uang harus yang halal. Jangan uang kotor, kita pungutin, Pak. Tolong, Bu. Tolong pinjamkan uang 200 ribu saja. Untuk bayar uang sekolah Lina sama kakak-kakaknya. Emangnya saya ini badan sosial? Minta bayaran sekolah ke sini? Makanya, kalau udah tahu miskin itu jangan punya banyak-banyak. Nggak bisa bayar. Makasih ya. Saya terpaksa, Bu. Karena cuma ibu yang bisa saya andalkan. Nggak ada. Pergi. Lebih baik saya merendahkan diri di hadapan ibu daripada anak-anak saya tidak sekolah, Bu. Kamu tuh orang miskin yang belagu. Udah tahu nggak ada biaya, masa maksain anak sekolah sih? Ngaca dong, ngaca. Lebih baik perut anak-anak kamu tuh dikenyangin dulu. Kalau ada uang lebih, baru disekolahin. Bu, saya menyekolahkan mereka supaya mereka tidak melarat seperti saya, Bu. Iya, tapi lihat kemampuan dulu dong. Tolong saya, Bu. Jangan sama-sama saya, risih saya. Nanti kaki saya kotor dalam muka kamu. Saya tidak akan melepaskan kaki ibu kalau ibu tidak mau meminjamkan saya uang, Bu. Nih, ambil tuh. 100 ribu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Uang ibu akan segera saya kembalikan. Udah. Salam. Bu Darti, ayo kita berangkat kondangan. Kondangan? Kondangan apa ya, Bu? Itu loh, Bu Darti.
Bu Tini mau mantu. Bu Tini mantu? Kok saya nggak diundangnya, Bu, ya? Masa sih? Seluruh kampung diundang? Kok Bu Darti bisa kelewatan? Kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Paling-paling sirik aja, Bu, sama saya. Oh ya, Bu. Bentuk undangannya seperti apa? Nih. Apa kayak begini, Bu? Benar kayak gitu undangannya, Bu. Yah. Udah kebakar deh. Tuh, tanggalnya aja nggak kelihatan. Maklum, kertasnya jelek banget, Bu. Nggak elit. Makanya saya pikir ini kertas sampah. Jadi saya pikir buat itu aja deh, ngalasin obat nyamuk bakar. Ya udah, kami duluan ya, Bu. Bu Dati nggak ikut datang? Malas ah. Lagian kan saya belum dandan, belum mandi. Paling-paling juga acaranya gitu-gitu aja, Bu. Nggak ada istimewanya. Kalau acaranya di gedung, tuh, baru udah saya bela-belain. Kalau gitu kami pamit duluan ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nasi dari perhajatan Ibu Tini, Bu. Oh, makasih ya. Ya, lauknya cuma emping, sambal, sama daging rendang kecil lagi. Dari bentuknya aja pasti udah nggak enak. Bus, bus. Astagfirullahaladzim. Beli. Nah, buta ya? Apa nggak lihat nih orang lagi makan? Tuh buat kucing. Enak ya? Cemberani. Maaf lagi asik ya. Mau beli apa, Jen? Saya mau beli Pampers, Bu. Ini. Berapa, Bu? 10.000. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Mau apa lagi? Mau ngutang lagi? Tidak, Bu. Justru saya mau bayar hutang 100.000 yang saya pinjam waktu itu. Bagus kalau gitu. Mana? Sini. Terima kasih atas pertolongannya. Permisi. Assalamualaikum. Orang miskin, hobinya ngerepotin aja. Kamu mau pesan apa? Pesan jam bermerek yang mahal, Pi. Terus, Mami mau apa? Gincu, warna merah cabai. Pi, aku juga mau dong, Pi. Kamu kan ikut Papi, ya. Udah ya, Mami. Ya, sayang ya. Hati-hati ya. Dadah, ada Papi. Buang semua. Kenapa sih, Mi? Ada pengemis. Mana pengemisnya, Mi? Gak ada. Itu yang kesini. Itu bukannya ibunya Lina. Kok dibilang pengemis sih, Mi? Sama aja. Assalamualaikum. Bu. Permisi, Bu Darti. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu.
Assalamualaikum. Kamu lagi? Ada apa? Maaf, Bu. Terpaksa saya datang ke sini lagi. Saya mau ngebon belanjaan untuk masak. Kasihan, anak-anak saya kelaparan. Waktu itu kamu pinjam uang untuk bayar uang sekolah. Sekarang mau ngebon untuk makan, hah? Kamu pikir toko ini cuma buat kamu? Tapi saya terpaksa, Bu. Tolong. Nggak bisa. Utang kamu aja belum dibayar. Kalau kayak gini caranya saya bisa bangkrut. Loh, bukannya utang saya sudah saya lunasin minggu kemarin, Bu? Mana? Kapan? Kapan? Kamu nggak pernah bayar? Jangan ngaku-ngaku ya. Masya Allah, Bu. Saya nggak ngaku-ngaku. Demi Allah, saya sudah bayar semuanya. Jangan sebut-sebut nama Allah dengan sia-sia ya. Lagian mana? Mana? Allah tak ngejawab. Itu artinya utangmu masih ada. Sudah, Bu. Saya sudah bayar, sumpah. Nih! Lihat tuh. Di situ saya tidak nyatat apa-apa. Itu artinya utang kamu masih utuh. Tapi... Nggak ada tapi-tapi! Kamu lunasi dulu utang kamu yang 200 ribu itu, baru saya utangin lagi. Bu, saya sudah bayar. Mungkin Bu Darti lupa nyatet. Lagi pula, utang saya cuma 100 ribu, bukan 200 ribu, Bu. Yang 100 itu bunga, karena kamu nggak bisa bayar. Sekarang pergi. Pergi! Pergi! Disuruh pergi malah nangis. Kamu pikir kamu nangis, saya jadi kasihan. Begitu, hah? Gak usah ya. Sekarang pergi. Pergi! Pergi! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan deket sama si Lina ya. Nanti kita bisa ketularan. Ketularan apaan? Kata ibuku, kalau deket-deket sama orang miskin, bisa ketularan miskin. Makanya deket-deket sama orang kaya. Ah, yang bener. Ya iyalah, coba aja kalau gak percaya. Ih, enggak ah. Aku gak mau kalau ketularan miskin. Ya iyalah, makanya jangan deket-deket sama si Lina. Jangan-jangan orang ini mati. Kalau ada orang yang lihat, pasti gue dikeroyok. Ah, mendingan cepet aja deh. Mentang-mentang orang kaya, semena-mena sama orang miskin. Aku sumpahin biar dia nabrak pohon. Kalau nyetir hati-hati, mata jangan meleng kemana-mana. Kalau kayak gini sampai yang pusing. Saya kan?
berapa duit yang harus dikeluarkan untuk ngobatin kamu, untuk betulin mobil. Berapa? Bisa bangkrut kita. Bu, namanya juga musibah, Bu. Udah, risik banget sih. Tahan dong. Heran. Dagangan bukan malah naik, turun melulu. Kalau kayak gini kan bisa bangkrut nih. Bu, bagi uang dong. Mau ke bengkel bayar mobil. Bayar bengkel apa lagi? Berapa kali mobil itu keluar masuk bengkel? Sejak Bapak nabrak orang itu, mobil itu rusak terus. Udah deh, jual aja deh. Iya, Bu. Maksud Bapak juga mau Bapak jual. Tapi Bapak betulin dulu, biar harga jualnya nggak terlalu jatuh. Ayo dong, Bu. Nih, jual ya. Iya. Pusing aku mikir mobil itu, rusak melulu. Ya udah, Bapak ke bengkel dulu ya. Iya. Pusing. Rusak terus mobil itu. Dagangan kita makin hari makin menipis, Pak. Kita udah nggak bisa belanja lagi buat nambah dagangan. Itu karena duitnya habis-habis mulu buat betulin angkot yang keluar masuk bengkel. Sabarlah, Bu. Sabar-sabar apaan? Sejak Bapak nabrak orang itu, kita ketiban sial melulu. Angkot kita sering rusak, mobil pribadi kita kejual, mobil angkot kita yang dua dulu juga kejual. Sekarang, angkot yang dua ini rusak melulu. Kayaknya harus kita jual juga nih, Pak, angkot yang ini. Biar nggak terus-terusan ngerogoti hidup kita, Pak. Iya, Bu. Papa juga mikir. Tapi kalau mobil angkot itu kita jual, dari mana kita dapat tambahan, Bu? Ya, kita beli yang baru, Pak. Mana bisa, Bu? Kalau mobil yang dua dijual, mana mungkin bisa menutupi keperluan toko ini? Dan Ibu mau minta beli angkot baru lagi. Karena harga jualnya pun turun banget, Bu. Kan mobil kita sering rusak. Bagaimana kalau kita ke dukun lagi, Pak? Sepertinya kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Memangnya kenapa, Mbak? Karena kalian pernah membuat kesalahan terhadap orang yang berilmu tinggi. Punya kesalahan dengan orang yang berilmu tinggi. Kayaknya nggak ada tuh, Mbah. Dia seorang laki-laki. Kamu telah menabraknya. Iya, Mbah. Saya ingat, Mbah. Saya pernah nabrak kakek-kakek sampai meninggal dunia, Mbah. Sayang sekali. Memangnya kenapa, Mbah? Seharusnya pada saat terjadi, kamu meminta maaf padanya. Tetapi karena dia sudah meninggal, maka kesalahanmu tidak akan pernah mendapat ampunannya. Terus apa yang akan terjadi dengan kami, Mbak? Bersiap-siaplah, karena kalian akan menghadapi kejatuhan. Maksud Mbah, kami akan jatuh miskin, Mbah? Tolonglah kami, Mbah. Jangan sampai kami berdua ini jatuh miskin, Mbah. Mbah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ilmu putihnya sangat tinggi. Bahkan kacamata batin Mbah tidak dapat menembus keberadaannya saat dia masih hidup. Pak, tasnya berat banget. Ya udah, kita jalan kaki aja ya. Yaudah. Jalan kaki. Yuk, yang sabar ya. Ayo.
Bu. Ayo dong masuk. Kok pada diam sih? Selamat datang di rumah baru keluarga besar Pak Toto. Ayo dong, Bu. Bawa anak-anak masuk. Emangnya nggak ada lagi rumah yang lebih jelek, Pak? Ini juga sudah lumayan. Daripada kita tidur di kolong jembatan. Ayo masuk. Yuk. Bu, bawa anak-anak masuk. Cepet, ayo. Pak, kok kamarnya cuma dua sih, Pak? Ya sudah, Nisa. Untuk sementara, kamu tidur berdua saja sama kakak kamu, Rama, ya? Ayo, kamu capek, sayang. Ayo, masuk. Masuk. Ya, Rama. Bantalnya buat aku ya. Enggak, aku aja yang make. Enggak, aku pakai bantal. Enggak, pokoknya aku. Bantal sama guling aku yang make. Curang banget sih, satu-satu dong. Enggak mau tahu, pokoknya aku mau dua-duanya. Aku bantal. Udah aku guling. Rumah saya di situ, Bu. Saya baru pindah. Oh, yang pindah ke situ rupanya Bu Darti dengan keluarga. Kalau begitu kita bertetangga. Rumah saya juga di situ, tidak jauh dari rumah Ibu. Saya permisi ya, Bu ya. Permisi. Kenapa cepat-cepat? Kan metik daun singkongnya belum selesai. Ambil saja seberapa Ibu mau. Kebetulan daun singkongnya punya uak saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana, Bu, anak-anak? Baik. Bu, Bapak masuk dulu ya, Bu. Bawa ke belakang ya, kasih ke kambing-kambing itu. Setelah itu kamu minum dulu. Ibu udah siapin air dingin di kendi. Apa lagi? Masa cuma air putih doang sih, Bu? Makanannya mana?
makannya di rumah aja. Enak aja makan di sini. Emang ini rumah kita? Nah, siapa tahu ada makanan sisa. Kan lumayan, Bu. Makanan orang kaya kan enak-enak. Ada daging, ada telur, kayak kita dulu. Ya sudah, tunggu di sini. Ini makanan apa, Bu? Makanan sisa. Ya udah makan aja. Iya, Bu.